Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat UB, jumpa lagi bersama kita di channel Kesatria UB Official. Yang lebih tepatnya mungkin Tri Masketir yang cetar. Betul, membahana. Kita lengkap lagi. Alhamdulillah. Sekarang kita lengkap, sahabat UB, Tri Masketirnya ya. Waktu episode kemarin mungkin Kang Helmi lagi kurang enak badan lagi ya. Sekarang tapi udah mendingan. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena dari sahabat UB ya. Terima kasih banyak doanya. Jadi Kang Helmi cepat-cepat kumpul lagi bersama kita ya, Kang Boy ya. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, balik lagi ke topik, sahabat UB. Sekarang kita berada di daerah Sukamlang ya. Desa Kertajati. Oh, Kertajati. Desa Kertajati. Blok Kantot. Blok Kantot. Tolong diulang Kang Boy, boleh. Desa apa? Desa Kertajati, Blok Kantot. Siap. Nah itu sahabat UB lebih tepatnya, soalnya Kang Boy sendiri sih yang tahu lokasi sini ya. Karena Kang Boy daerahnya mungkin daerah kerjaannya ke daerah sini mungkin ya Kang Boy. Nah sahabat UB, kita datang kemari akan menguak misteri sumur kembar ya Kang Helmi ya. Jadi kita akan menguak sumur mitosnya, katanya ada yang hangat ya. Dan ada yang dingin betul. Terus ini kenapa bisa disebut sumur kembar? Karena ada dua ya. Memang ada dua. Berdampingan ya. Betul, iya. Berdampingan itu nggak jauh dari lokasinya. Mungkin nanti kita akan review. Nah, Kang Boy, untuk sementara, Kang Boy bisa nggak menjelaskan sedikit apa mitosnya di sini sebelum kita menanyakan narasumber? Ya, berawal dari memang karena dari orang sepuh salah satu di sini juga ya, di Blok Kantot. Konon katanya beliau waktu ke sini juga memang sempat bilang kepada saya sama Kang Andi. Jadi di sini tuh ada memang ada penunggunya. Cuman baik, tidak ngeganggu. Itu sosok ular, bilang ular kisi itu katanya. Yang kecil katanya segini. Kadang ada juga yang melihatnya tuh besar, tapi ular besar itu katanya bisa masuk ke dalam lubang kecil gitu. Ularnya besar tapi masuk dalam lubang kecil. Ketika sama beliau dicari, dicangkul segala macam, nggak ada. Gitu. Soalnya mungkin ya, jadi mitosnya memang seperti itu ya. Tambah juga itu Kang Agung, sumurnya itu tidak pernah kering. Jadi setiap kali mengairi perkebunan atau sawah itu kadang suka nyedot dari situ. Alhamdulillah. Mantap. Ya mungkin kayak mata air yang nggak kering-kering ya. Betul. Kayak mungkin waktu kita di Lewisaeng gitu. Nah, iya. Seperti itu. Ya. Airnya terus mengalir ya. Walaupun kemarau, walaupun betul. Apa? Nah, ada jadi terus. Ada aja. Sahabat UB, mungkin kita akan langsung review tempat ya. Karena lokasinya nggak jauh ya. Kita langsung aja ya. Gitu ya. Boleh, Kang Helmi, langsung dipandu aja. Boleh, sahabat UB, langsung review tempat karena nggak jauh ya. Iya. Kameramen boleh maju ke sini dekat. Boleh Kang Boy masuk yuk. Assalamualaikum. Nah, mungkin bentuknya ya. Bentuknya seperti ini, sahabat UB. Betul. Boleh Kang Helmi jelasin ya. Mungkin Kang Helmi ini bagian Kang Helmi. Ini Kang Ung yang konon katanya airnya memang agak hangat. Betul. Betul. Ini kalau yang sebelah sana itu yang dingin. Betul. Oh, jadi ini yang ngebedainnya sebelah sini yang hangat. Kanan mungkin ya, ya kalau di kanan. Kalau dari kita kanan ya. Kanan hangat. Yang itu yang dingin Kang Agung. Tapi kalau sahabat UB begitu datang berarti kiri ya. Iya. Ya, kalau dari sana kita datang ya. Kiri yang hangat berarti ya. Iya. Kalau yang dingin yang kanan. Yang kanan. Nah, sahabat UB bentuknya seperti ini memang ini disebutnya sumur kembar tuh berdampingan ya. Iya. Betul. Dan awalnya katanya Kang Agung ini tuh memang apa? Kayak balong lah kalau kata Sundanya ya, kolam ya, kolam mata air ya. Ya awalnya dan mungkin ya karena masyarakat di sini biasa yang ke sawah. Betul. Dan takutnya katanya yang dari sawah kotor-kotor mandi ke nah sedangkan terus kan emang ini airnya jernih ya, jernih Kang Agung. Betul. Terus barangkali dipakai mungkin ya, dikonsumsi mungkin ya. Betul, seperti itu. Jadi bahayanya ya, iya, dibikinnya seperti ini Kang Agung. Dan tadi juga kita sama kru yang lainnya kan udah coba kan ada air dari sini satu. Ya. Emang yang sebelah sini hangat ya. Hangat. Yang sebelah sini memang dingin. Dingin, cenderung dingin ya mungkin ya.
Saya juga udah nyoba sih sebenarnya sahabat Ube tadi ya, Kang Boy yang ngambil airnya saya. Betul. Nyoba untuk wudu. Emang di sini emang dingin, tapi kalau yang sini belum nyoba tadi saya. Baru langsung opening soalnya. Iya, tuntutan kerjaan ya. Betul, Kang Boy ya. Mungkin gitu aja sahabat Ube ya dari kita ini review tempatnya seperti ini. Nanti kita akan lanjut ke narasumber. Mungkin gitu aja ya sahabat Ube. Kang Boy, Kang Helmi, jangan lupa subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Betul. Dan komentarnya juga. Betul. Terutama kalian yang punya rekomendasi tempat. Betul. Jangan malu-malu Kang Agung ya. Betul. Tinggal komen-komen aja. Insya Allah kita datang. Insya Allah pasti. Dan buat sahabat Ube, saya gak akan pernah bosan untuk mengingatkan untuk membagikan channel kita ya. Iya betul. Ke sahabat-sahabat terdekat atau ke keluarga-keluarga terdekat. Betul. Agar channel kita semakin berkembang ya Kang Boy. Iya. Lebih melesat lagi. Amin, 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 amin. Karena subscribe itu sahabat Ube gratis. Betul sekali. Dan vitamin atau suplemen buat kita. Kita ya. Penyemangat Kang. Betul, penyemangat. Penyemangat. Khususnya para kesatria ya. Nah, seperti itu. Agar semakin barbar lagi ya, mungkin ya. Mau hujan, mau panas, kita akan kita insya Allah lanjut untuk menghibur sahabat-sahabat Ube. Betul. Gitu aja mungkin. Salam kesatria Ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Ube, saya akan mau nanya-nanya sama bapak setempat di sini. Beliau sesepuh di sini. Barangkali tadi apa yang dikatakan oleh saya, Kang Agung dan Kang Bobby ada salah, atau memang ya kita kan walaupun setahunya kita tidak seperti orang sini ahli yang tahu betul tentang di sini. Makanya kita saya mau langsung tanya-tanya. Jangan kemana-mana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sarang bapak sahih teh? Pada ya, Bo. Oh, bapak. Nah, ini sahabat Ube. Di sini ada sesepuh Bapak Dewo. Beliau Bapak Dewo. Nah, bapak, jantan asalmu asalna ieu tempatnya kumaha bapak awalna teh? Awalna? Mohon. Balong awalna. Balong. Sahabat Ube. Cek si loba teh baheulanya. Uang di tembok bae ku bata cenah. Balong geus tong disumurkeun cek uing ulah. Ya. Da sok loba nu ngarinum urang bayawa. Nyarawa. Karunya. Jadi jijengkeun sumur. Nah, sahabat Ube. Jadi kata si bapak tuh, jadi awalnya ini tuh balong, kolam sahabat Ube, kolam, dan katanya ada saran dari warga sini untuk ditembok. Mohon gitu. Agar di balongkun di anggar bahan ditembok iya. Kungkul cekurang ulah ditembok itu, mending di jin sumur bae. Di sumur mah ambe urang bayawak teh ngaralat cai teh nya bisa diinum. Ah di balongkon mah lamun urang hayang mandi eueuh emberan gebrus bae. Leres mohon. Nginuman cai urang murut mandi urang. Nah, cuman kata sampai kitu. Beliau si bapak ini mending dibikin sumur aja ya, Pak ya. Agar apa? Agar walau misalkan ada warga setempat yang pulang dari sawah atau yang kotor biar enggak masuk ya, Pak ya, enggak mandi di sini ya. Enggak asal mandi di sini. Untuk karena ke sumur gitu, disimpan gitu biasa. Karena takutnya si air tersebut dikonsumsi juga dengan oleh warga yang lain gitu, dibikin air minum lah atau apa ya Pak ya, seperti itu sahabat Ube. Nah, kalau masalah mistisnya Pak yang pernah terjadi di sini ada apa aja Pak? Nah, hal-hal mistis gaibnya? Gaibnya mah, anu di orang dina mah ada biasa-biasa bae. Bager urang dina mah. Ana amun semah nu entos masuk galak gitu. Nah, anu kajantanan galak eta kumaha eta, Pak? Nyaduka. Anu galak eta mah pendatang asupna. Cuman sok ngadangu gitu nya, ngawenehankeun gitu Pak. Ngitunya Pak. Aye urang dina mah anu di dina kitu da. Tara ganggu. Nah, sahabat Ube, jadi untuk ke warga setempat di sininya memang yang di sini itu baik dan tidak apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa ya Pak ya. Cuman untuk warga pendatang seringlah terjadi, tapi warga setempat pun tidak tahu kejadiannya seperti apa. Cuman ya mungkin itu mah cuman ke pendatang ya Pak ya. Ke pendatang. Nah, seperti itu sahabat Ube. Makanya jangan kemana-mana. Kita sebentar lagi akan ke mediumisasi biar lebih jelas lagi. Jangan kemana-mana sahabat Ube ya. Terus pantengin channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Ube, jumpa lagi bersama saya di channel Kesatria Ube Official. Tadi kan segmen nanya narasumber udah sama Kang Helmi.
Jadi kita akan lanjut proses mediumisasi. Jadi memang kata sesepuh di sini ya, bapak tadi, beliau tersebut bilang, jadi ke warga setempat tuh di sini memang tidak jahil, tapi ke warga pendatang suka ada kejadian hal-hal yang aneh gitu. Makanya kita akan menguak misteri di sini, kenapa bisa jahil ke warga-warga yang di luar. Langsung aja kita panggil aja supranatural kita, supranatural kondang, yaitu Kang Alpa, Kang Andi, sama Kang Perdi. Boleh masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daramang. Alhamdulillah. Seperti biasa, sahabat Ube, sebenarnya supranatural kita itu bukan bertiga ya. Ada Kang Heri, tapi Kang Heri biasa di belakang layar. Nah, balik lagi ke topik. Menurut kacamata kalian ya, istilah pandangan kalian sebagai supranatural, begitu pertama kalian datang ke sini, apa yang kalian rasakan? Mas, siapa dulu? Seperti biasa, Kang Perdi lah. Oh, Kang Perdi. Jadi diawali dari Kang Kang Perdi. Oke. Okay. Nah, menurut Kang Perdi, versinya Kang Perdi sendiri, apa yang Kang Perdi rasakan? Waktu pertama sih nggak ada yang aneh-aneh sih, Kang. Iya. Energinya juga positif lah. Cenderung positif ya. Yeah. Nggak ada pusing-pusing atau gak seperti ada, biasa. Nggak ada. Berarti santai. Berarti kesimpulannya di sini auranya positif. Positif. Oke. Okay. Lanjut ke siapa? Kang Andi? Boleh, terserah. Siapa? Alpa. Boleh. Kang Alpa? Ya. Boleh. Menurut Kang Alpa ya, versinya Kang Alpa sendiri, apa yang Kang Alpa rasakan pertama waktu Kang Alpa masuk ke sini? Masuk ke area ini? Gitu. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Nggak ada kendala atau gimana. Alhamdulillah. Terus sejuk, enak lah pemandangan juga kalau misalkan. Betul. Dari air tadi juga. Betul. Wah, enak. Saya juga nyobain tadi, sempat nyobain tamas ya, wudu sedikit gitu dari Kang Boy. Jadi nyoba ngambil air, emang airnya dingin gitu. Iya, enak. Sejuk. Semoga aja lah positif sama. Betul, berkah. Jadi menurut Kang Alpa sendiri kesimpulannya di sini auranya? Ya aman-aman aja sih, Kang. Soalnya belum ada apa-apa gitu. Belum ada bisikan atau gimana. Belum ada gangguan. Jadi juga belum. Belum ya. Iya, emang saya juga positif ya. Iya. Jadi positif. Iya, positif. Oke. Berarti yang terakhir Kang Andi, menurut Kang Andi sendiri, versinya Kang Andi, begitu pertama kali Kang Andi datang nih, apa yang Kang Andi rasakan? Ya pas awal datang sih ya, enak gitu, tenang bawaannya juga. Tadi juga sempat cuci muka kan. Betul. Wah, betul, airnya itu sejuk kak. Betul, betul ya. Emang enak ya, airnya itu sejuk banget gitu. Jadi kesimpulannya? Ya jelas positif sih. Jelas positif. Jadi pertama Kang Andi cek lokasi? Ya positif. Alhamdulillah. Berarti kalian kompak ya? Ya untuk hari ini di daerah Rajati ini kompak ya auranya positif. Positif. Tapi sahabat Ubi kita nggak boleh lengah ya, soalnya kadang-kadang ya suka positif itu masih ada aja yang lewe, nah bagaimana gitu masih sahabat Ubi. Makanya jadi kita pantengin terus lah intinya. Betul. Terus nanti harus ada apa mediumisasi. Betul, iya. Pembuktiannya iya, kita pembuktian. Ya. Ya, sebagai mediator mau siapa nih sekarang? Sekarang paling saya. Kang Alpa. Iya. Karena Kang Firman sekarang naik. Ya, mungkin ada kerjaan lain. Iya, membantu. Soalnya Kang apa? Kang Bowo, kameramen kita nggak bisa hadir ya. Jadi mau nggak mau Kang Firman masuk membantu. Tapi dibantu juga sama Kang Pedi iya, sebenarnya gitu kan, sekali. Kita semua harus bisa, Kang. Betul. Iya. Jadi oper-oper posisi. Bisa itu karena terbiasa. Iya. Oke. Gitu aja. Silahkan lanjut buat kalian. Yang kita juga ada kru baru ya. Oh, buat iya. Buat ini ya, lupa saya. Kang Cebul ya mungkin. Cece. Cece ya. Iya, Cece. Karena Kang Cece boleh masuk dulu. Nah, kumaha damang? Damang. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman heula tuh, bete selek. Tenang tunggu gugup. Nah, ini sahabat Ube. Ini kaperan kita, kru baru namanya Kang Cebul. Kang Cebul dari Kadipaten. Kadipaten Babakan sama ya, mungkin sama kalian juga ya, satu geng mungkin ya. Nah, ini sahabat Ube, Kang Cebul tuh kru baru ya. Iya. Yeah. Jadi untuk membantu kita juga ya. Ya gitu aja Kang Cebul, saya minta tenaganya mungkin sekarang untuk ngaper, soalnya proses mediumisasi ya, barangkali
kemana gitu. Oh, jadi kita harus sigap semuanya. Termasuk Kang Helmi juga sama Kang Boy juga boleh sekalian cover kru-kru lainnya. Boleh, silakan dilanjut. Di sini Kang Cebo, enggak apa-apa, santai. Tenang. Buntan. Tahan. Boy. Tahan. Di. Iyalah, Di. Sahabat Tubeng, entah kenapa ya, ini apa yang masuk tuh langsung lari ke arah ini ya, sumur ya. Apa dia? Sampurasun. Alhamdulillah. Punten, ya abi nyarios sarang aki atau napi abah atau napi saya nyai. Harap. Lighting rada. Di redup dulu ke bawah. Nah, boleh. Abi nyebatan naon ieu? Kelangkung. Uyut, Abah. Uyut atawa napi Abah? Ini. Uyut. Uyut. Sat. Uyut nah kena mindel nya. Da uyut nah tadi teh teu daek cicing. Jadi dikunci nya. Pastinya kaula mah. Hayang kadinya. Kena ngabahayakeun soalnya. Tempat kolam mandi dinya. Oh, Kang Andi. Aduh, kadi tu mah seueur ieu, uyut. Alang-alang. Sedang alang-alang. Ya, di palih dieu we nya. Sakedap da nya. Nya. Kolam beda ge tuh. Beda cen. Tolong dikaper ya, Kang Helmi, Kang Bel. Diterang aja nggak apa-apa. Itu sendalnya Kang, boleh diambil aja sendalnya. Tos di dia. Uyut. Punten ya sata cananya bilih kadongkapan abdi salang reng-rengan nyaangan atau napi ngagandengan atau napi ngaganggu lah gitu kak uyutnya di dia. Tapi yut, kadongkapan abdi sareng reng-rengan ka dieu teh aya pamaksadan nu awon, mung hoyong terang ungkul I sejarahna tempat di dieu. Uyut tiasa ngajelaskeun ka abdi. Uninga gitu. Ka sejarah ieu tempat atanapi teu uninga. Nulis apa Kang Boy? Kolam. Nya ai sumurnya dua nya eta. Tahu yeut nya. Terus ditekan cayana cenah nya nyebatna teu. Teu saat-saat gitu. Ya teteh aya faktor alam berarti nya. Alhamdulillah. Terus yeut punten imah nya. Cenah konon cenah nyebatna di ditu teh aya nu ngageugeuhna teh makhlukna teh oray cenah. Eta teh laras yeut. Oh, lain dieu. Di pali mana teh yeut? Pali ditu. Aya uyut nu di pali mana? Uyut tos lami di dieu. Sata acan ayana sumur atawa napi tos ayana sumur ya? Tos acan ayana sumur.
terus kapung kurang teh cina nyebat nanti di teh balong gitu ya mata air gitu ya syarab lighting dua di sebelah sini boleh ayut punten ya terus imannya abis naros dei nyebatna gitu kau kawarga di dia mah emang makhluk dia teh tarajail gitu. Tapi kawarga pendatang gitu pendatang nyebatna sok jail gitu teh kunaon yut bisa jail kawarga pendatang teh ka pendatang teh apakah pendatang na tongkokula nanya na kasaha tuh aya deui nu biasa ditaros biasa uyut pangnyauran kan alim berarti uyut mah terang masalah eta mah nya mung terang ku eta unggul sejarahna meureun nya berarti masalah anu jail mah ka pendatang mah terang lain ku sanes uyut anu jail mah berarti nya aya di makhluk nu eta nya terus uyut menurut uyut ya mah di dia teh ya makhluk naon uyut iya ya makhluk naon bae di situ selain uyut naon bae coba.